kamu jawab. Tetapi pada hasilnya, dia sentiasa tertekan dengan gaji yang rendah. Tambahan lagi, Maria terpaksa menyuruh duit untuk keluarganya di kampung. Maria, menyuruh gaji Maria untuk bulan ini. Saya Puan, kalau tingkah laku saya selama ini kurang menyenangkan hati Puan. Cakaplah, apa dia? Saya ingin minta jasa baik Puan. Kalau boleh, tolong naikkan gaji saya. Oh, pasal nak naik gaji. Tengoklah, nanti saya pertimbangkan. Terima kasih Puan, saya masuk dulu. Tidakkan orang ini yang enggan menaikkan gaji Maria amat mengecewakan.
Tuan? Tulis atas sikit. Apa dia, Tuan? Maria jumpa apa dah dalam kotak tuan saya? Sebab biru yang Maria basuh pagi tadi. Tak ada, Tuan. Tapi barang apa? Duit. Maafkan saya, Tuan. Saya tak jumpa apa-apa pun. Tak ada. Tak apalah. Tapi yang kecil hati pula saya tanya ni. Sebab saya tak ingat mana saya letak. Tak apalah, Tuan. Saya masuk dulu. Kejujuran Maria mula tercemar. Dia terpaksa menggunakan duit yang dicuri untuk keluarganya di kampung. Maria sering membawa Sofia setiap kali dia ke kedai. Tanpa Maria sedari, dia telah lama diperhati oleh seseorang yang menaruh hati padanya. Hidup berkawan sejak dia mula bekerja, apatah lagi mempunyai teman lelaki. Semenjak kali itu, Maria sering menelpon dan kadang-kadang dia menggunakan telefon hingga berjam-jam. Perubahan diri Maria kini semakin ketara. Hello, boleh saya cakap dengan Malik? Malik ya? Maria sini. Apa khabar? Sibuk kan? Tak ada lah. Tak. Bila apa? Masak ke belum? Balik. Tunggu sekejap ya. Tunggu dekat sini. Tak apa. Apa-apa? Boleh dikatakan, tiga hari dalam seminggu, Yusof dan Ani akan keluar bersukan. Kesempatan inilah, Maria semakin berani membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Maria mula berani mencuri. Dan nilai setiap kali dia mencuri, biasanya antara RM5 hingga RM10.
supaya kesurangan duit itu kurang disedari. Bolehlah Malik. Mana kena jaga anak tuan rumah ni. Malik nak tunggu Maria dekat mana? Aha. Tapi Malik kena tunggu jauh sikit dari rumah ni tau. Siapa lagi bang? Dia sampai banyak macam tu. Eh Maria, ini kejap.
Saya nak tanya dengan awak, awak selalu gunakan telefon ya? Tak ada puan. Kalau bukan awak yang gunakan, kenapa beli telefon banyak macam ni? Maafkan saya puan, saya tak tahu pun tentang ni. Biasanya kalau saya nak gunakan telefon, saya minta kebenaran dari puan dulu. Dah, awak boleh bagi jawab. Maria telah banyak menghabiskan duitnya pada Malik. Kerana mahu Malik sentiasa sayang padanya. Maria belum masak lagi. Sekejap lagi lah. Ha? Apa dia? Duit. Mana Maria ada duit sebanyak tu? Betul Malik, mana tak ada duit sekarang ni. Mara memang sayangkan Malik. Hah? Eh Malik, Mara tak beranilah Malik. Mara takut. Macam mana ni? Hah? Kenapa dengan awak? Dia boleh benek mana ke masa? Maria telah diberhentikan.
pula telah menghilangkan diri dari mana saya.